Jadwal kita ulang, Ustaz Hamka sudah baca jawabnya. Jadwal galib baik dan buruknya hari pernikahan. Ini tapi tasaraikam aja, ini percaya kada baca, cuma amun ikam kada akun ini dah pokoknya bulan apa aja bagus gitu. Ya lah. Misalnya jar ikam nih, jar bintu, jar kuitan kan musyawarah nih. Melamar tadi. Jadi setelah badatang apabila ini pernikahannya. Jadi jar si mamanya si anak wan abahnya, kami ini tak kumpulan habis hari raya pang jar. Habis hari raya Idul Fitri itu kumpulan keluarga badatan, nah habis hari seminggu. Coba ikam lihat bulan Syawal bagus kada sini. Misalnya tuh. Bulan Syawal bagus berarti alhamdulillah. Lain apa saja berarti. Jadi jalakiannya nggih, nggih anu cilai, serapian aja bagus saja bulan Syawal itu. Ikam belajar juga sudah. Nggih kae alhamdulillah ya insyaallah bagus itu sudah. Nah, tapi jauh orang kampung ikam bulan Syawal ini kada bah. Kada bagus. Jadi kam tahun ini, mah bulan Syawal bagus lah. Hah, jangan bulan Syawal. Takapit dua hari raya jar. Hari Idul Fitri, Idul Ad. Takapit itu kada bagus jar. Ya ada apa? Takapit nang bagus. Nah, jadi ada cuma kada bagus jar. Jadi orang kada mau biasanya hari raya tu. Nang untingannya ini adalah pernikahannya lain pengantin. Kalau pengantinnya terserah aja. Nah biasanya ada orang bulan bapak pernikahan bulan Ramadan. Kamu nak bulan apa rencana? Belum. Nah bulan Ramadan misalnya. Jadi orang bagus bulan Ramadan jar. Bulan berkah. Coba kalau kita di sini bulan Ramadan sakit hati. Ada bagus berarti. Tapi ya tadi amun sudah dari jadikan pada bagus main ini kada bagus. Jadi jadi bintu haikam. Mau ada bagus peraya saya kali jar. Maka bulan Ramadan itu bulan bagus. Udah jangan dihasil lagi nang ini. Yakini aja bulan Ramadan bagus. Jangan lagi mbak karasan. Baik tuh lah yang ada bulan pada mama ikam, pada abah ikam, pada bagus Ramadan tuh. Jangan lagi sudah. Kini kan pada jadi kena. Jadi kalau kita yakini dah saya ada bagus juga. Kalau sudah nangka itu kisahnya, pokoknya semua bulan bagus. Nah, tapi kalau kita umpat sini satu bulan Muharram. Tahun baru Islam. Beroleh banyak hutang. Ini kan banyak hutang. Apa bini kah katuju mengaridit, laki kah katuju nano macam-macam. Nah ini. Bulan Sapar. Bulan Sapar ini bagusnya mulah rumah, lawan betanaman. Bulan Sapar ini nganam pohon, bagus. Behuma bagus, mulah kebakabunan bagus bulan Sapar. Tapi kalau untuk pernikahan bulan Sapar kada bah. Ada bagus. Ada pang buktinya ada ading ustad nih binian ading ustad kawin lawan santri sini mati pulang nya. Tidak kembali pada Allah.
manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada Allah. Nah, serahkan diri nabi kita lawan orang fakir di Madinah ini kada tenang fakir dan pada ulun aja jar. Ya akhirnya tak boleh kesan sidin seorang. Bayar fidyah gesan pada gesan orang, tapi gesan seorang kenapa? Ya kada ada yang menerimanya. Nang paling fakir di sini aku nih bang sudah. Udah jangan makanan seorang. Nah cuma itu darurat, jadi nang paling bagus atau nang kebanyakan ulama mendapat kalau fisabilillah ini kada boleh walaupun anak. Tuh. Ya. Nah, Najmi. Ambil mic-nya Najmi. Nang wajar-wajar aja Najmi lah betakonlah.